Danau yang memiliki arti genangan air yang amat luas, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ini memiliki berbagai manfaat. Keberadaan danau dapat memainkan peran yang penting, terlebih bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Salah satunya sebagai tempat bertahan hidup ataupun hiburan semata. Kini danau banyak dikelola dengan baik untuk meningkatkan perekonomian warga melalui pariwisata. Berikut ini 10 negara dengan danau terbanyak di dunia yang mungkin bisa jadi tujuan pariwisata kamu ketika mengunjungi negaranya. 1. Kanada, 879.800 danau. Kanada dinobatkan sebagai negara yang memiliki danau terbanyak di dunia dengan 879.800 danau. Dari jumlah tersebut, setidaknya 62% dari 1,42 juta danau di dunia ada di Kanada. Danau terbesar di Kanada adalah Great Bear Lake, yang luasnya setengah dari Danau Michigan di Amerika Utara, yang memiliki luas 580.030 km persegi. 2. Rusia, 201.200 danau. Rusia memiliki jumlah danau terbanyak kedua di dunia dengan total 201.200 danau. Kebanyakan danau di Rusia terbentuk karena melelehnya gletser. Danau terbesarnya bernama Danau Baikal, yang juga dinobatkan sebagai danau terdalam di dunia. 3. Amerika Serikat, 102.500 danau. Sebagai salah satu negara terpadat di dunia, Amerika Serikat juga memiliki banyak danau dengan jumlah 102.500 danau. Seluruh danau tersebut hampir tersebar di seluruh wilayah negara. Danau terbesarnya bernama The Great Lakes, yang menampung 21% air tawar di seluruh permukaan bumi. Selain itu, Amerika Serikat memiliki Danau Mid, yang merupakan danau buatan manusia terbesar yang ada di negara itu. 4. China, 23.800 danau. China menduduki posisi keempat dengan jumlah 23.800 danau. Beberapa danau di China kebanyakan terletak di daerah selatan dan timur, yang merupakan daerah dengan curah hujan tinggi. Danau terbesarnya adalah Danau Air Tawar Poyang. Namun, China juga memiliki danau air asin yang sangat besar bernama Danau Qinghai dan Namsto. 5. Swedia, 22.600 danau. Swedia memiliki 22.600 danau, dari yang kecil hingga yang paling besar. Danau Vänern merupakan danau terbesar di Swedia dan Uni Eropa dengan panjang sekitar 90 mil. 6. Brazil, 20.900 danau. Brazil tak hanya memiliki sungai terbesar di dunia, yakni Sungai Amazon. Namun negara itu juga memiliki 20.900 danau dengan Danau Lagoa dos Patos menjadi danau terbesarnya. Tak hanya itu, Brazil juga memiliki danau buatan manusia yang besar, yakni bernama Danau Sobradinho. 7. Norwegia, 20.000 danau. Norwegia memiliki 20.000 danau, yang banyak diantaranya merupakan danau buatan. Salah satu danau terpopuler di Norwegia adalah Danau Tyrifjorden, yang berada di daerah Oslo, ibu kota Norwegia. 8. Argentina, 13.600 danau. Argentina memiliki 13.600 danau yang kebanyakan berada di daerah pegunungan Andes. Meski begitu, wilayah pampas yang subur juga dihiasi banyak danau kecil nan cantik seperti Danau Gomez. 9. Kazakhstan, 12.400 danau. Kazakhstan adalah negara ke-9 yang memiliki danau terbanyak di dunia dengan jumlah 12.400 danau. Salah satu danau terbesarnya adalah Danau Balkhash dan Laut Kaspia, yang menjadi danau terbesar di dunia. 10. Australia, 11.400 danau. Australia menjadi negara terakhir dalam daftar yang memiliki 11.400 danau. Berbagai danau buatan di Australia digunakan untuk menyediakan air bagi daerah pertanian dan kota-kota di pesisir pantai. Danau terbesarnya adalah Danau Eyre, yang memiliki sepertiga besar dari danau terbesar di Eropa. Itulah 10 negara dengan danau terbesar di dunia. Sementara Indonesia tidak termasuk dalam daftar tersebut, karena melansir dalam laman Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, pada tahun 2020, Indonesia hanya memiliki 1.575 danau. Terima kasih sudah menonton video ini, kita ketemu lagi di video berikutnya.